Deddy Corbuzier turun tangan membela Najwa Shihab, beri tamparan keras ke artis kontroversi Nikita Mirzani. Pernyataan Najwa Shihab yang menyindir instansi kepolisian telah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Jurnalis kondang itu secara tersirat meminta masyarakat untuk berani dan menolak ditakut-takuti pihak kepolisian. Karena pernyataannya tersebut, beberapa orang mengaku tidak sependapat dengan Najwa Shihab, seperti halnya artis kontroversi Nikita Mirzani dan sahabat polisi. Bahkan, sikap presenter yang akrab disapa Nana itu dibanding-bandingkan dengan sosok Deddy Corbuzier. Namun yang lebih menarik, Deddy Corbuzier justru mengatakan jika pernyataan Najwa Shihab untuk masyarakat tidak ada yang salah. Tapi ini menarik nih, kasus Najwa Shihab. Karena Najwa Shihab bilang jangan mau ditakut-takuti sama polisi. Menurut gue dia nggak salah, kata Deddy Corbuzier pada Minggu 25 September 2022. Menurut Deddy Corbuzier, semua orang harus menolak untuk ditakuti oleh siapapun. Tidak hanya kepada polisi, namun konteks menakut-nakuti yang disinggung oleh Deddy Corbuzier hanya bercanda, bukan suatu ancaman untuk menakuti seseorang. Ya, kita sama tetangga aja nggak boleh ditakut-takutin. Jangankan sama polisi, sama satpam juga nggak boleh, kata Deddy Corbuzier. Mendengar hal tersebut, Boris Bokir mengatakan jika menakut-nakuti yang dimaksud selama ini bukan seperti apa yang telah dicontohkan oleh Deddy Corbuzier. Tetapi bapak satu anak itu juga menegaskan bahwa Najwa Shihab juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hal tersebut.